persepsi rakyat adalah mereka menganggap kerajaan yang mesti melindungi hak dan kepentingan mereka. Itu sebenarnya salah. Kerana mereka sebenarnya patut melindungi kepentingan diri mereka sendiri. Mereka yang mesti mengambil inisiatif. Walaupun pihak kerajaan mengujukkan pelbagai-bagai undang-undang, tapi kalau mereka berdiam diri, tak nak libatkan diri langsung, tak, no point juga. Katakan sebagai contohlah. Saya sebut tadi kita tak kawal harga contoh kan. Tapi ada masa tertentu kita kawal harga. Katakan musim perayaan. Kita kawal 13 harga di musim perayaan. Kalau pengguna nampak harga yang dijual melebihi daripada harga yang ditetapkan, harga kawalan, dan mereka diam saja, mereka tidak bertanggungjawab melindungi kepentingan mereka. Sedangkan mereka patutnya ambil tindakan. Dan kita wujudkan tribunal tuntutan pengguna misalnya. Tribunal tuntutan pengguna. Kalau ada penipuan oleh peniaga, laporkan kepada tribunal tuntutan pengguna. Yang paling murah dalam dunia untuk mengambil tindakan mahkamah adalah Malaysia bagi saya. Sebab untuk tuntutan tribunal TTPM ni, bayaran cuma RM5. Tak payah pakai peguam. Bayar RM5, you boleh bawa kes ke mahkamah. Saya rasa dalam dunia, kita yang paling murah. RM5. Tapi kalau kita tak nak menggunakan hak kita sebagai pengguna, kita kena tipu, kita diam saja. Dan akhirnya, itu saya kata tadi. Bahawa kajian boleh menyediakan infra. Kajian boleh menyediakan undang-undang. Tetapi akhirnya penggunalah yang bertanggungjawab untuk melindungi kepentingan. Satu lagi daripada segi kesedaran tentang persepsi tentang harga, ini satu perkara yang paling besar, yang challenge yang paling besar yang Kementerian hadapi. Kita cuma kawal sepanjang masa ya, kita cuma kawal 7 jenis barangan saja. Harga dia yang kita kawal. Barang-barang yang kita bagi subsidi itu ada 7 jenis barangan. Yang ini saja kita kawal harga. Yang lain kita tak kawal harganya. Semuanya ditentukan oleh pasaran. Market forces yang menentukan. Orang faham negara kita negara pasaran bebas. Bukan negara komunis yang mana kerajaan menetapkan segala-galanya. Jadi semua harga barangan ditentukan oleh pasaran. Tetapi persepsi daripada orang ramai, air mineral pun kerajaan kena tetapkan harga. Harga kawalan. Ayam percik pun kena letakkan harga kawalan. Air suam kena letak harga kawalan. Jadi semua, bila naik harga, dia salahkan kajian. Patutnya pengguna menggunakan kuasa.